Apa nih? Lupa, ada satu nasihat lagi. Oke, oke. Oke, sorry. Boleh. Oke. Kita dekat Kelly ada satu kawan. Ini pasal yang kali pilih plan. Masa Dina kurus, dia nampak dia kurus, tapi dia tak nak cuba yang Dina beli sebab dia rasa sangat mahal. So, bila dia nampak kita kurus, dia pun nak kurus. So, apa dia buat? Kan sekarang banyak yang produk yang detox untuk berak, cerek berek lah. Kalau minum tu cerek berek. So, last kita nampak dia satu bulan yang lalu. Last kita jumpa dia satu bulan lalu. So, tiga hari yang lalu, dia datang rumah saya. I nampak dia, abang ni, skin dia tiba, I tengok gelap. Orang dia cerah. Cerah dari saya. Skin dia gelap, kulit dia apa? Macam mana? Kalau macam yang kurus yang bukan menggeleber, dia macam tertarik kulit dia macam yang kurus macam mana? Yang kulit tu jadi longgar dekat kulit. Lepas tu yang paling ketara kulit dia jadi gerak betul-betul kusam. So, dia cakap, kenapa you macam sakit? Dia cakap. Terus dia cakap, I sudah kurus kan? Ya, sudah kurus tapi kenapa you gelap? Eh, kenapa skin you gelap? I cakap dengan dia. You bukan macam ni, you macam orang sakit. I tanya lah dia, kenapa? You sakit ke? So, I fikir, I tak terfikir yang dia nak kurus guna benda yang nak ceret-beret tu. Jadi, terus dia cakap dengan saya, dia ambil yang untuk ceret-beret tu sudah satu bulan. Tapi suami dia, dia cakap, nampaknya dia tak sehat. Dia cakap dia bising. Dia cakap, benda tu kenapa you ambil lama? Saya, benda tu bukannya boleh ambil masa lama pun, I rasa. I cakap, bila perlu boleh guna sebab dia tu detox pada. So dia dengan macam tu dia balik rumah itu 5 hari bilang mula-mula dia balik rumah dia berhenti. Lepas tu dia cakap lepas 4 hari abang ni dia tak boleh berak. Dia langsung tak boleh yang dia langsung tak kena yang macam tu. Dia sudah tak pandai yang sebab dia sudah terbiasa yang cerai berak tu yang makan benda tu. Sebab dia sudah satu bulan. Paksa keluar. Dia sudah tak pandai. Tak pandai kerana wayang original punya tak boleh dah. Dia boleh. Yang menerang tu sudah tak boleh. Tak boleh sebab dia paksa benda tu keluar. Sampai dia menangis tak boleh berak. 4 hari tak boleh berak. So, dia terpaksa pergi klinik. Pergi klinik, doktor cakap, apa you buat? Dia cakap, dia bagitahu lah yang dia pergi makan benda tu. So, doktor cakap, dia sudah tak pandai menerang. So, benda tu, dia sudah satu bulan guna. So, dia memang sudah balik rumah pun dia tak dapat. Dia tak boleh berak sendiri. Dia cakap kalau dia masa satu bulan tu mandi dia makannya ubat yang cerit beret tu sampai dia kalau pergi toilet tu lendir-lendir. Saya tak tahu sudah macam mana perut dia. So, dia pergi tempat saya. Dia sudah risau kenapa dia sudah macam tu. I memang bising lah sebab nak kurus, nak ikut kurus tapi dia buat macam tu kan. So, I bagi dia Alpha Lipid Lifeline. Kita bagi Alpha Lipid Lifeline dia ada prebiotik, probiotik kan. So, I bagi dia itu. Dia beli dan syukur lepas dia minum je macam dia minum satu kali lah satu hari. Dia minum before sleep tu, besok pagi dia cakap dia sudah boleh berak sikit-sikit. Dia sudah boleh berak sikit-sikit. Dia minum sekali yang Alpha Lipid Lifeline. Dia sebelum ni sudah udah pergi klinik sampai dia guna dia. Dia pergi klinik sampai guna yang doktor bagi dia untuk picit masuk dalam punggung tu. Dia sudah tak pandai berak. Tapi itulah, syukur dia ambil Alpha Lipid Lifeline tu abang ni. Dia duduk, memang lama dia duduk dekat toilet, tapi dia sudah boleh berak sedikit. Perasaan untuk nak tu sudah ada sedikit, dia cakap. Wah, nasib baik dia tengok bahayanya sebab dia orang paksa. Dia tidak buat supernatural, dia paksa nak kurus, paksa nak berak, paksa. Jadi bila paksa, habis lah. Sistem jam lah. Itulah abang ni. Dia cakap dia langsung tu pandai. Selepas satu bulan tu kan habis. Tiba-tiba dia berhenti sudah kan. Dia cakap dia langsung tak pandai yang nak. Begitu sudah langsung tak pandai. Ilah, rupanya ni nikmat rupanya kita tak sedap tu dah. Itulah abang ni. Dia cakap yang benda tu nak tu dah hilang. Syukurlah dia sudah, syukur sangat dapat bantu dia lah. Kita ada produk macam ni yang bantu orang macam tu. So, tak dapat bayangkan bila dia sudah tak ada perasaan nak tu tak tahu nak buat macam mana.
Okay, itu je lah banyak. Yes, Dina, nanti tanya dia, ada tak kawan-kawan lain dia yang macam tu juga, macam masalah dia tu kan? Kita boleh bantu. Mungkin ada kawan-kawan dia yang rekomen kat dia beli dulu kan? So, mereka pun sama. So, bantu dia orang lah. Ya? Nanti. Baik, baik. Thank you, Dina, for sharing. Okay.